rasa buah tak terlalu manis dan tak terlampau masam. Memang rasa betul-betul ngam. Okey. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana mengunjungi channel Nico Syafiq. Okey, kat depan aku ni ada sebiji, dua biji marigold putih susu dan marigold jelly buah yang aku beli di 7-Eleven berharga RM2.50 satu. Okey, aku pun tak sabar dan rasa jom kita perkenalkan produk. Mula-mula adalah jelly buah nenas rambutan dengan ketelung buah. Okey. Yang nombor 2, jelly buah pis dengan irisan buah. Nombor 3, puding susu caramel custard. Dan nombor 4 adalah puding susu jagung manis bersantan. Okey, so memang harga dia RM2.50, tak lebih tak kurang. Okey, so beli total 4 ni adalah RM10 sahaja. Aku pun dah tak sabar nak rasa keempat-empat biji. Okey, so terlebih dahulu yang siapa yang baru singgah, welcome back to my channel. Okey, aku punya channel adalah review produk baru, review produk yang jarang jumpa juga. Okay, anda kata korang kata nampak, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Okay, aku tak sabar. Jom kita baca doa dulu. Allahumma barikana fima rozakana wa kina azabana. Okay, dua jeli buah dan dua puding susu. Nampak macam sedap kan? Okay. Okay, aku akan makan jeli buah dulu. Jeli buah nenas rambutan dengan ketulan buah. Okay, nampak di sini. Okay. Satu ketul nenas dan satu ketul rambutan kat dalam jeli ini yang telah dimuatkan dalam mangkuk. Sekejap. Okay, rasa jeli buah ni sangat sedap. Tak adalah terlampau manis. Memang boleh rasa. Tak terlampau manis dan tak terlampau pahit. Memang boleh rasa sangat sedap. Okay, next. Marigold jelly buah pis dengan irisan buah juga. Okay, dalam ni banyak pis. Ada lebih kurang dalam 3 ke 4 pis dalam ni. Sama juga jelly piece ini pun memang rasa buah tak terlampau manis dan tak terlampau masam. Memang rasa betul-betul ngam. Okey. So untuk jelly buah dah settle, kita pergi ke puding susu caramel custard. Oh, bau dia sangat sedap. Ini macam lebih kurang puding susu caramel yang biasa jual dekat tepi jalan atau pasar malam.
Rasa kastad dengan puding susu karamel ni memang betul-betul mantap. Sedap. Okey, ibarat kau boleh makan waktu petang, tengah hari, waktu panas. Memang sangat sedap. Dan last sekali, Marigold Puding Susu Jagung Manis Bersantan punya panjang tajuk dia. So, harap dia punya rating pun sangat sedap. Okey. So, yang inilah Jagung Puding Susu Bersantan. Puding Jagung Bersantan. Okey. So nampak jagung dia. Jagung dia jenis jagung yang dah dipotong. Okey, rasa untuk puding jagung ni barang kau makan bubur jagung yang dijadikan puding memang sangat sedap. Okey, dan tiba masanya untuk aku bagi rating terhadap 4 dessert Marigold. Okey, untuk jeli buah dan untuk puding susu. Okey, untuk jeli buah aku boleh bagi sebanyak 7/10. Rasa buah tak terlalu masam dan tak terlalu manis. Boleh rasa sangat sangat sedap bila korang makan patut sejuk. Okay, untuk puding susu, aku boleh bagi sebanyak 8/10. Memang sangat sedap. Rasa memang rasa puding. Boleh beli di 7-Eleven berharga RM2.50 saja. Beli satu set terus, RM10 kalau jumpa empat-empat lah. Kalau tak jumpa, just beli apa yang ada. Tapi betul-betul aku kata recommend is very, very delicious. Memang sangat sedap. Boleh dapatkan di 7-Eleven yang terdekat. Aku rasa itu saja untuk review kali ini. Kalau ada terjumpa lagi produk baru ataupun produk yang jarang jumpa, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Review produk baru, review produk yang jarang jumpa bersama Bani. Assalamualaikum.